Dalam peratusan sepenuh tahun baru 2023, Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah dan Tengku Permaisuri Selangor Tengku Permaisuri Nur Ashikin bertitah agar setiap ahli masyarakat mengetepikan fahaman politik dan perbezaan luaran demi atasi permasalahan dan cabaran yang sedang didepani negara. Seorang rakyat Malaysia antara yang maut dalam kebakaran di Hotel Casino di Phoi Phat, Kemboja, Rabu lepas. Wanita berusia 73 tahun itu dan suaminya warga Thailand pergi ke Phoi Phat untuk menghadiri majlis perkahwinan rakan anak perempuannya. Bekas pemimpin gereja Katolik meninggal dunia pada usia 95 tahun semalam, hampir sedekad selepas beliau menjadi Pope pertama meletak jawatan dalam tempoh 6 abad. Ikuti liputan dan analisis pantau kerajaan baharu setiap hari di saluran 501 dan astroawani.com.